Tell me how you think. Lay me on your river bed tonight. Akadongan, ini saya dan Betty lagi kayaking berdua, asik banget, enak banget. Wuhui. Keren banget. Mainkan yang kiri, Ma, yang kiri. Nah. Apa? Mainkan sebelah kanan, Ma. Si Betty lagi melakukan tugasnya. Mainkan banyak kanan. Kanan. Kanan lagi, Ma. Iya. Yeah. Seru banget, kawan-kawan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Halo Akadongan, ini kita lagi kayaking di Susquehanna River. Kita di tadi kotanya itu kota Columbia, PA, Pennsylvania. Tuh ada jembatan di belakang kita. Terus ya lumayan asik lah, dan kebetulan ini udaranya enak banget, udah kayak fall. Jadi ini paling 68 degree, mungkin itu sekitar berapa tuh, 20 kali ya, 20 derajat Celsius tuh. Nah itu dia, itu juga jembatan lagi, nggak tahu nama jembatannya sih. Jadi di Susquehanna River ini banyak sekali jembatannya karena memang sungainya panjang dan lebar. Gitu. Ya, itu juga itu sekitarnya. Itu dia. Nah, itu lagi. Kenapa kan muncul kapalnya kemarin? Tadi bagus banget. Lebih susah sampan beneran. Apa? Kalau sampan kayaknya dulu pernah kita di Danau Toba kan pakai sampan beneran, itu kayak mau terguling. Ini lebih stabil. Oh iya, ini katanya tadi kalau lagi summer begini dan tidak, bawahnya, Ma, tidak banyak hujan, hanya 3,5 feet paling semeteran. Jadi kalaupun jatuh kaki kita masih menginjak dasar, tuh kelihatan tuh daun kelihatan dasarnya. Paling gak enaknya ya basah kuyup. Sementara rumah kita masih jauh, 1 jam dari sini. Jadi nggak kepengen kalau jatuh. Apa? Lebih cantik bridge yang ini ya.
Wah, enak kali. Apa? Itu batu yang tadi? Oh iya ya, batu yang tadi tuh. Jembatan di depan kita. Kita kayak mau memasuki gerbang. Coba dulu nih. Nih jembatannya. Ini jembatannya bagus. Keren. Tuh. Lihat tuh jembatannya. Wah, keren banget. Jembatannya desainnya bagus. Kalau yang tadi di belakang kita itu jembatannya biasa sekali. Kalau ini desainnya keren. Nah, matahari di depan kita super super panas. Nah, kita lagi di bawah jembatan. Mantap kali kan? Sudah mulai mendekat ke tepian tempat doknya lagi. Sudah hampir 1 jam, nggak terasa ya. Asik sih, tapi next time kita perginya harus agak lebih pagi supaya tidak panas, karena mataharinya lumayan panas. Kita sudah sampai. Capek. Kurnia capek. Kalau aku tadi dari tadi cuma menikmati pemandangan, jadi nggak terasa enak capek. Enak banget. Cuma duduk santai menikmati pemandangan. Ya, pengalaman yang menarik. Oke. Okay? Oke. Okay. Oke. Okay.